Halo teman-teman, dimanapun berada, saya kali ini akan memperlihatkan kepada teman-teman semua pohon anggur yang sudah berbuah banyak sekali. Di sini kita lihat sudah dibungkus dengan rapi. Kenapa kita bungkus dengan cara seperti ini? Yang pertama, alasan kita itu agar tidak dimakan oleh kelelawar, karena kelelawar itu senang makan buah-buahan seperti mangga, jambu, dan juga anggur kadang-kadang dimakan sama kelelawar itu. Makanya kita harus bungkus. Kita dengar tiap malam itu ada kelelawar yang mengitarinya, di sekitarnya itu diterbang-terbangin. Ada juga digigit dari luar, ini bekas gigitan kelelawar. Ini biar aman dari kelelawar atau juga tikus-tikus pemakan buah. Kemudian juga untuk menghindari embun yang setiap malam, karena cuacanya sangat dingin sekali sehingga embun itu banyak yang berjatuhan di malam hari. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari air hujan biar tidak terjadi pembusukan pada buah anggur. Itu sebabnya kita harus bungkus agar buah anggur ini aman. Kemudian kalau kita ingin supaya buahnya itu banyak, pertama kali kita harus gunting dulu, kurangi daun-daunnya biar cepat keluar buahnya itu. Begitu beberapa waktu yang lewat sudah dipotong atau dikurangi dedaunannya itu, lalu ranting-rantingnya itu juga dikurangi. Kenapa harus digunting dan dikurangi ranting-rantingnya itu? Biar buahnya itu tidak kecil-kecil. Nah, seperti ini sudah digunting, kemudian cabang-cabangnya itu dikurangi. Makanya sekarang kita lihat buahnya itu banyak sekali. Dalam satu untaian saja ini luar biasa. Banyak yang suka sama anggur yang begini banyak buahnya. Nah, terus setelah itu bunganya, kembangnya itu akan keluar. Setelah beberapa hari bunganya keluar karena sudah digunting. Nah, terus beberapa hari lagi akan menjadi biji yang masih belum enak untuk dimakan karena masih sangat muda, baru menjadi biji, menjadi buah yang masih kecil, yang sangat muda. Nah, kalau sudah agak besar buahnya itu, kita harus perhatikan setiap tangkai atau setiap dalam satu tangkai itu kita perhatikan buahnya, apakah rata semua buahnya itu atau ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tanggung.
kalau kebetulan ada yang kecil tidak merata buahnya itu dalam satu tangkai itu, kita harus petik yang kecil-kecil buahnya itu dengan tujuan nanti di saat buahnya itu sudah besar-besar, buahnya itu akan rata sama besar. Itu tujuannya membuang atau memetik biji-biji yang buah-buah yang agak kecil. Kemudian juga akan lebih menarik lagi dia kalau sudah buahnya itu besar, terlihat indah dan cukup enak untuk dipandang, apalagi nanti dimakan. Kalau yang ini belum cukup enak untuk dimakan nanti, kalau sudah agak bening warna dari buah ini, buah anggur ini, baru rasanya itu akan manis dan kita akan tergila-gila dengan rasanya itu. Mau tambah lagi, karena buahnya itu cukup manis. Ini kami tanam beberapa tahun yang lewat, ini ada pohon anggurnya, anggur hijau. Ini sudah agak lama, namun karena sudah lama, makanya buah dari anggur yang hijau ini banyak sekali. Kemudian juga pohon anggur yang warna anggurnya, buahnya itu merah. Ini kalau yang warna merah itu masih hanya beberapa tangkai, karena baru kurang lebih satu tahun pohonnya ini. Makanya buahnya itu masih agak sedikit, masih agak muda pohonnya. Dan kita harus membuatkan anggur itu seperti ini, harus agak di atas. Maksudnya agar cahaya matahari langsung, terutama di pagi hari itu, kena dengan cahaya matahari pagi. Ini ada sampai di bawah buahnya ini. Ini kadang-kadang dipetik buahnya sama istri kalau sudah dilihat agak bening warna buahnya itu. Enak, dia bilang. Itu ada yang merah, hanya beberapa tangkai yang anggur, buah anggurnya merah. Terima kasih teman-teman yang berminat untuk menanam pohon anggur, silahkan tanam di pekarangan rumahnya, tapi harus di tanah yang subur. Tanah yang subur, kemudian juga harus kena dengan sinar matahari pagi. Ini seperti ini, kita senang ada pohon anggur. Kemudian juga jangan ditutup-tutup tempat akarnya, walaupun pakai batu, apalagi pakai semen PC. Ini kalau dulu sebelum kita bongkar, papirnya itu agak lemes, kurang enak dipandang, artinya agak layu daun dedaunannya itu. Begitu kita bongkar, papin yang menindih akarnya itu
banyak sekali perubahan-perubahan. Daunnya itu segar kembali dan tidak lama dari itu setelah dibongkar papinnya itu akhirnya keluarlah kembang-kembangnya. Tapi harus digunting dulu. Ini dia, kita lihat. Ini akarnya dulu ditutup sama papin dan sudah dibongkar papinnya di sini sekitar 5 atau 6 papin yang dibongkar di dekat akarnya itu. Nah, silakan mencoba teman-teman yang punya pekarangan rumah atau misalnya di rumah temannya yang ingin menanam pohon anggur, bisa kerjasama nanti sama-sama bagaimana caranya untuk agar bisa berhasil sukses dan nanti bisa dijual buahnya itu menjadi uang. Ini adalah termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena anggur itu banyak yang suka, banyak peminatnya. Jadi tidak perlu kita memikirkan luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Australia, apalagi Amerika. Itu jangan terlalu berpikir sempit. Di daerah kita, kalau kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah, bisa menjadi uang yang banyak untuk kita, kebutuhan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita. Yang penting semangat kerja kita itu harus kita pupuk. Semangat jiwa kita itu. Jangan kita baru menemui suatu kesulitan sedikit mengeluh dan akhirnya meninggalkan pekerjaan yang sebenarnya itu akan menguntungkan bagi kita, tapi karena kita itu meninggalkan pekerjaan yang begitu baru kita menemukan satu kesulitan, padahal itu adalah kesulitan itu akan membukakan kita untuk mencapai kepada kesuksesan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu pasti akan menemui tantangan. Namun tantangan itulah yang perlu kita carikan solusinya, jalan keluarnya, dan akan tercapai apa yang kita inginkan, menjadi pengusaha manusia yang sukses dunia dan akhirah. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang sukses dunia dan akhirah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.